Mega Sinergi, mitra pembangunan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kami akan mereview salah satu karya Mega Sinergi, yaitu berupa backdrop TV yang terbuat dari bahan drywall atau papan gipsum. Untuk lokasi sendiri yaitu di rumahnya Mbak Nita di Desa Podoluhur, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Tuan rumah ingin dibuatkan sebuah backdrop TV dan juga rak-rak untuk vas bunga dengan harga yang ekonomis atau harga hemat. Oleh karenanya, kami sarankan untuk menggunakan bahan baku dari papan gipsum. Hasil akhirnya seperti yang kita lihat sama-sama. Jadi kami mengkombinasikan bahan gipsum dengan beberapa lampu downlight sehingga bisa tampak elegan dan juga minimalis sesuai dengan harapan dari tuan rumah. Untuk perangkaan, kami memakai besi hollow galvalum yang biasa kami pakai untuk membuat rangka plafon. Rangka ini sangat kokoh untuk menopang beban buku-buku dan juga vas bunga yang lumayan berat. Dari segi daya tahan, selama tidak terkena air terus-menerus, maka papan gipsum akan relatif bisa tahan lama. Alternatif lain yaitu bahan GRC. Bahan ini jauh lebih tahan air jika kita bandingkan dengan papan gipsum. Untuk biaya pembuatan backdrop seperti ini, kami hargai mulai dari Rp250.000 per meter persegi bidang. Jika panjang bidang 3 meter dan tinggi bidang 2 meter, maka luas bidang adalah 6 meter persegi. Kita tinggal mengalikan dengan harga satuan, sehingga biaya pembuatan adalah 6 kali Rp250.000. Biaya tersebut sudah termasuk bahan baku, pemasangan, dan juga pengecatan rapi. Untuk instalasi lampu nanti akan dihitung per unit lampunya. Begitu juga untuk ornamen-ornamen yang lainnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin disettingkan backdrop serupa, bisa segera menghubungi kontak dari Mega Sinergi yang ada di bawah ini. Garapan kami sangat rapi, bahan baku SNI, dan kami sudah berpengalaman mengerjakan ratusan seed project. Demikian yang bisa Mega Sinergi sampaikan. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.